Di kalangan masyarakat, banyak kepercayaan seputar kehamilan yang diyakini turun-temurun. Salah satunya adalah larangan ibu hamil membunuh serangga. Bahkan sebagian moms meyakini dan percaya bahwa membunuh serangga saat hamil bisa menyebabkan dampak buruk bagi janin yang masih berada di dalam kandungan. Lantas benarkah anggapan demikian? Tonton videonya sampai habis yuk moms. Melansir Kids Health, anggapan tersebut memang benar adanya dan bukan mitos belaka ya, Moms. Bahkan menurut sebuah studi, membunuh serangga dengan menggunakan pestisida saat hamil dapat membahayakan perkembangan janin. Selain itu, paparan pestisida juga dapat memicu Moms mengalami keguguran, kelahiran prematur, dan cacat lahir. Maka dari itu dianjurkan untuk Moms yang lagi hamil agar menjauhi paparan pestisida dan meminta bantuan orang terdekat jika ingin membunuh serangga selama kehamilan.